Sorting benda sesuai dengan jenisnya. Pertama benda hitam, yang kedua benda merah, yang ketiga benda metal. Yang pertama slider ada benda metal, yang kedua benda merah, yang ketiga benda hitam. Oke, langsung saja kita simulasi. Benda pertama benda metal. Maka akan diletakkan di benda metal. Yang kedua benda merah. Akan diletakkan di benda merah, yang ketiga benda hitam. Akan diletakkan di benda hitam. Lalu selanjutnya kita akan menjelaskan tentang button atau tombol. Di sini tombol akan berfungsi sebagai tombol start, stop, dan reset. Di mana tombol start fungsinya untuk memplay atau merunningkan sebuah mesin, dan pada saat running ketika ditekan tombol stop, maka akan menyelesaikan satu siklus dan lampu reset blinking atau berkedip. Lalu selanjutnya tidak bisa dilanjutkan kecuali kita tekan reset dan start lagi. Lalu kita tekan emergency, maka mesin akan berhenti di posisi terakhir, dan ketika kita lepas emergensinya, lampu reset akan blinking atau berkedip juga. Dan ini tidak akan melanjutkan siklus selanjutnya sebelum kita tekan reset dan start, dan harus diletakkan benda lagi. Oke, baik, itu saja. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.